Berawal dari hobi seorang ibu rumah tangga di Jember, Jawa Timur, sukses budidaya tanaman bunga sansevieria di lahan sempit rumahnya. Serumpun dengan kaktus, tanaman ini mudah dirawat dan mendatangkan cuan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Adalah Erin Sofyan, warga Dusun Curah Ancar, Kecamatan Rambe Puji, Kabupaten Jember, yang sukses meraup cuan dari budidaya tanaman bunga sansevieria. Budidaya bunga sansevieria ini dilakukan di lahan sempit rumahnya. Tanaman ini satu rumpun dengan kaktus. Mudah dirawat, tak butuh banyak air, dan hanya butuh sinar matahari secukupnya. Erin lebih memilih menggunakan teknik pengembangan stek daun. Teknik ini dipilih karena tidak memerlukan banyak waktu. Selain stek daun, ada juga teknik menyerbukan silang untuk menghasilkan varietas baru dan unik. Erin kini dapat mengembangkan berbagai jenis tanaman bunga sansevieria. Ada Trifasciata laurenti, lidah mertua tanduk, lidah mertua kerdil, pinguicula, kirki, ehrenbergi, dan dragon. Kalau latar belakangnya itu karena hobi. Karena semua perempuan suka dengan bunga. Kemudian memanfaatkan waktu luang. Ketika di rumah itu banyak waktu yang kosong gitu ya, saya manfaatkan untuk gimana menanam bunga yang baik, yang bisa menghasilkan cuan gitu ya. Kenapa memilih bunga sansevieria? Karena bentuknya unik. Kemudian cara merawatnya itu mudah gitu ya. Erin memasarkan tanaman hias ini secara online. Satu tanaman bunga sansevieria dijual dengan harga Rp10.000 hingga Rp5.000.000. Erin mampu meraup untung mulai 5 hingga Rp10.000.000 per bulan. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.